Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita mau paketin jersey yang dilelang dengan bid terakhir 2 juta rupiah. Dan ini siap-siap mau diapain? Tanda tanganin untuk orang yang berhasil memenangkan dalam jersey ini. Yang siapa yang? Siapa Bang Ben. Bang Ben ya. Ya. Terima kasih Bang Ben, mudah-mudahan dimulai rezekinya. Dan hasil pelelangan akan disumbangkan buat tim medis COVID-19 oleh APPI. Kegiatan hari ini apa? Langsung kirim ke JNE? Ini langsung kirim ke JNE, habis itu kita mau olahraga. Latihan lagi di rumah? Yes. Bisa lipat nggak? Salah. Bisa sih, kita buktikan. Apakah seorang kiper timnas Madura yang itu bisa melipat baju? Bisa dong. Kita buktikan. Oh, ternyata dia bisa. Kita mau ke JNE, jadi rumahnya itu di pinggir sawah, adem banget pokoknya tempatnya di sawah. Enak banget suasananya, adem. Hey guys, kita ini lagi ada di Madura ya, tepatnya di daerah Bangkalan. Jadi kita tuh di sini mau pulang kampung itu udah nggak boleh. Boleh sih, cuman pasti ODP kan, karantina 14 hari. Jadi kita tuh lebih memilih stay di Madura karena di Madura itu jalurnya itu sekarang dia jalur kuning. Insya Allah termasuk wilayah yang aman. Kita lebih memilih stay di sini aja, nggak bisa pulang kampung. Maaf ya, tadi nggak sempet ngerekam. Air besar, orangnya buang air besar. Gak selesai. Tahu sampai sini udah peringatan. Kamu sama abang no? Sesi lagi. Kombinasi aja. Gimana kalau jurus itu lari-lari ke sawah? Hah? Lari-lari ke sawah? Ya tenggelam, kamu nggak ada yang punya sekarang. Masih ada 40 detik lagi, ayo. 24, 25, 30 detik, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Thank you.
perempuan dan kaum Adam, kaum laki-laki maksudnya, intinya kaum ibu-ibu dan kaum anak-anak. 1-0. Jadi kita lagi siap-siap potong rambut sendiri karena apa sih? Karena corona. Covid-19. Gak boleh. Dan sekarang ini adalah potongan perdana saya untuk menjadi gundul. Dari corona. Dan ini istri saya sendiri perdana juga potong rambut dan saya menjadi mall praktek. Dan saya pun was-was. Kalau selesai kamu tanggung jawab ya. Jadi ini perdana aku potong rambut ya guys ya. Karena apa? Karena di sini sudah lockdown, nggak boleh ke salon, nggak boleh kemana-mana. Dan hasilnya cukup bagus, bagus mengecewakan. Bangsatnya tuh. Itu yuk guys, di belakangnya guys. Guys seperti itu lagi dibersihin di depannya. Gunting mana bang? Gak ada. Tadi mana? Gak tahu. Dan hasilnya cukup oke, ya cukup mengecewakan. Rasanya aku kasih rata. Rata betul. Rata apanya? Iki lho. Apa? Ini rambut cincin. Jadi maaf ya, kita enggak punya peralatan salon yang lengkap. Maaf ya saya pakai ini. Apa itu? Maaf ya. Sama ini. Yang punya peralatan salon. Namanya apa itu, Bang? Mobil ini, ya. Ya. Bagus juga. Rapi loh ini. Ala kadar ya, yang penting kita enggak ke salon dan kena corona. Iya, tapi juga kotor. Ini harus mandi. Yang pakai kan kita sendiri, jadi enggak tertular dengan corona siapapun. Maaf ya, rambutnya petal. Besok langsung potong ke salon aja, gak apa-apa. Tenang, ini sama ini udah cuy. Tenang aja, dia bakal mendapatkan hasil yang terbaik. Berkat tangan. Yes, ternyata dia punya uban. Ini dia ubannya. Kenapa anda punya uban? Karena umurnya sudah 48 tahun.